Shalom Cornerstone. Shalom. Shalom. Untuk teman-teman, aku mengajak untuk teman-teman yang masih duduk di belakang bisa maju ke depan, mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu, bisa dibantu oleh teman-teman usher. Sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu sampai kami bisa ada di tempat ini Tuhan sore hari ini. Sebentar Tuhan, kalau kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bertemu dan mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kau siapkan hati setiap kami Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan. Aku ini milikmu, tak ku bertahan.
saudara kita yang percaya bahwa kita semua adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Setiap tetes air mata Tuhan mendengar, setiap seruan hati kita Tuhan mendengar. Bukankah Dia teramat baik untuk setiap kita? Dia menolong setiap kita, Dia menuntun setiap kita. Mari aku ajak sama-sama kita untuk mengutarakan ucapan syukur kita, teman-teman. Katakan, terima kasih. Tuhan, namamu Yesus, sepatutnya
mengajak setiap kita untuk menyanyikan lagu ini kembali melalui hati yang paling dalam, dengan kerinduan bahwa kami ini milik-Mu Tuhan. Kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hanya karena kasih setia Tuhan kita bisa ada di tempat ini sekarang. Mari aku ajak kita untuk buka kedua tangan kita. Kembali kita nyanyikan lagu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia. Dan bersuka cita di dalam nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siapa yang percaya bahwa kita adalah kemuliaan Tuhan, lambaikan tangan-Mu. Yang mau bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan, boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau yang Maha Besar. You are here as we lift You up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now. Prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it chase the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other.
kuasa. Lebih semangat lagi karena oh,
manusia senada dengan surga. Kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu mari kita sedalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatanmu satu kali lagi sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, menyembah, bahkan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami ini kepunyaan-Mu Bapa, kami ini milik-Mu. Saudara, kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan rumah-Mu. Kami memberi karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang siap memberi, sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Shalom, God. Shalom. Kurang semangat kayaknya. Harus menambahkan tangan ya kayaknya ya. Yeah. Boleh tangannya semuanya ke depan, tangan kanannya. Ke depan semuanya. Mana tangan kananmu? Sebelumnya toleh kanan kirinya, kasih tos dong kanan kirinya dong. Tos, kamu luar biasa. Oke. Okay. Saya lagi. Shalom, Cornerstone. Shalom. Lebih keras lagi, Shalom, Cornerstone. Oke, kita udah doa persembahan nih Kak. Doa jadi persembahan. Ini saatnya teman-teman untuk kasih persembahan. Dibantu teman-teman Asher. Bantu sama teman-teman Asher. Terus untuk teman-teman yang mau melalui QRIS juga bisa ada di depan kursi teman-teman semuanya. Betul. Oke. Karena di layar sebenarnya ada sih. Di layar. Cering. Cering. Belum. Nah. Oh, anak ceringnya ya Kak? Ada. Oke. Selanjutnya apa nih Kak? Oke, selanjutnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali hadir, angkat tangan. Saya. Gak ada kayaknya. Kak. Mungkin malu-malu ya. Malu-malu. Oke, gak apa-apa. Kita tidak memaksa buat angkat tangan, tapi kita tetap welcome. Coba, Kak Ica. Kita sama-sama ya. Sama-sama ya, teman-teman. Kak Ica, lupa ya. Sama namanya. Eh, sama-sama ya, kita welcome ke teman-teman yang lain. Kedua tangannya diangkat dong, anak-anak muda. Kita ngomong welcome to newcomers bareng-bareng ya, sambil toleh kanan kirinya. Entah dia lama atau baru, udah bilang aja ya. Gak apa-apa, di welcome, oke. Satu, dua, tiga. Welcome to newcomers. Tepuk tangannya dong. Mana teriakannya anak muda? Oke, selanjutnya. Kak Ica, Kak Ica punya Instagram gak? Punya dong, punya. Kan anak sosial media banget ya. Cornerstone juga punya dong. Oh, Cornerstone juga punya. Apa nih Kak namanya? Namanya Cering. I am Cornerstone. Di follow ya teman-teman. Follow. Sama ada YouTube-nya juga. Di jadi, subscribe. Iya, di subscribe. Sama ada ibadahnya. Oh, setiap hari apa Kak? Setiap, kalau gak salah uploadnya setiap hari Kamis. Oh, online-nya setiap hari Kamis ya? Jam 7. Jam 7 malam. Jadi teman-teman ya, jam 7 bisa lihat online service kita, ibadah youth kita di YouTube Cornerstone setiap hari Kamis jam 7 malam. Oke? Okay? Ya, oke, teman-teman. Selanjutnya adalah tentang BYC. Teman-teman sudah tahu kan BYC? Yang tahu katakan tahu. Jadi sudah ber-BYC semuanya ya. Puji Tuhan, pastinya udah. Kalau ada teman-teman yang belum join ke BYC, bisa menghubungi teman-teman Asher yang tadi membawa kantong persembahan. Tanya, Kak, rumahku di sini. Betul. Aku ikut BYC mana ya? Iya. Gitu ya. Atau boleh nanti tanya ke Jeripka atau
ke aku juga boleh. Gitu. Siapapun di sini pasti tahu lah ya. Ya, sama teman-teman yang mungkin menyapa di depan, menyapa teman-teman waktu datang, nah itu juga bisa ditanyai. Iya, betul sekali. Okay. Terus habis itu kita juga ada open recruitment buat teman-teman yang mau pelayanan. Nah, jadi divisinya ada apa aja, Karimka? Ada PAW, ada kurikulum, ada pastoral dan holistik sama multimedia. Ada banyak loh teman-teman. Jadi teman-teman yang rindu untuk mau melayani bergabung bersama dengan kita semua, teman-teman bisa menghubungi. Ada siapa aja nih, Kak? Ada Ko Yohanes sama Cesien. Oke, Kok Yohanes yang mana ya? Kok Yohanes itu? Boleh acungkan tangan. Oh, ada di belakang itu. Cesien. Kalau Cesien kayaknya lagi petak umpet kayaknya. Lagi sibuk ya. Oh, oke. Di foto aja nanti nge-chat gitu ya. Oke, boleh. Ini ya nomornya. Mungkin kalau misalnya rindu pelayanan bisa sama ini, apa, gembalanya BYC juga. Oh iya, bisa melalui gembala BYC masing-masing. Kalau aku mau pelayani Kak Ruindupol, itu boleh ya. Oke, selanjutnya kita seperti biasa setiap hari Sabtu ada ibadah yud jam 5 sore. Benar ya Kak Dipka ya? Benar, di Manyar, di tempat ini. Jam 5 tet, jadi minggu depan datang lagi ya. Iya, jangan sampai telat ya kalau okay. Bisa. Ada lagi Kak Dipka? Sudah, belum ya. Ada apa? Sesuatu. Ada sesuatu. Ada gamesnya, Ada games. Coba Kak Ica. Kak Ica, kita kayak jauh banget. Iya. Apa gamesnya Kak Ica? Gamesnya adalah ayo Kak, apa Kak? Siap. Teman-teman yang tahu boleh angkat tangan ya. Gamesnya adalah siapa yang membawakan khotbah minggu kemarin. Lalu. Ada yang bisa jawab nama lengkapnya ya? Nama ada lengkapnya. Yang bisa? Ayo, lupa. Satu semuanya. Detik dari sekarang. Satu. Detik. Boleh acungkan tangan ya. Siapa yang tahu? Cepet. Boleh langsung acungkan tangannya. Kalau salah nggak di, dibully kok. Nah. Coba kita hitung ya. Ferdinand. Oh, Kak Ferdinand ya. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Di sini Kak, Siapa Kak namanya? Ferdinand Santos. Oke, terus nama yang khotbah minggu lalu siapa Kak? Pak Jarot ya. Top show. Ya benar Pak Jarot. Nama lengkapnya? Santoso. Jarot siapa Kak? Wijarsono Kak. Jarot Wijarsono Kak, benar enggak Kak? Kurang tepat Kak, tapi gak apa-apa ya Kak? Gak apa-apa, okay. Kita kasih. Berarti benar. Ya Kak Ferdinand. Kasih plus ya teman-teman. Yang benar namanya adalah Insinyur Jarot Wijanarko. Oke. Okay. Sekian dari kami sudah meramaikan, rame pol Kak ya Kak ya. Saya Vija Ica. Saya Vija Rika. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Kak Ica, Kak Ripka. Oke, teman-teman siap diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, kita siapkan hati, pikiran kita supaya benih firman yang ditanamkan bisa tumbuh dan berbuah buat sekeliling kita. Yesus Tuhan, Yesus. Ku serahkan padamu.
Sembahan yang berkenan
di sini, teman-teman. Tuhan lihat kerinduan hati setiap kita. Tuhan lihat semua kesungguhan hati kita. Dan saat ini, aku undang teman-teman sama-sama beri hidup, beri hati seutuhnya sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan Yesus. Setuju, teman-teman? Buka kedua tanganmu, katakan hal. Tempat ini membuka hati kami. Sebab hanya namamu di atas segala nama, Yesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see how great is our God. Nyanyikan how great is our God. Sing with me how great is our sembah dia, katakan how great is our God. Sing with me how great is our God. And all we see how great is our God. Name above all name, name above.
Tuhan, pada sore malam hari ini kami mau menyembah-Mu. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau bersorak memuji nama-Mu. Kami mau mengagungkan kebesaran nama-Mu. Kami mau mengangkat pujian kami atas kemuliaan-Mu. Sebab kami ini kepunyaan-Mu, Bapa. Katakan, Tuhan, Your name above all name. Nama-Mu di atas segalanya. Oh, angkat tangan-Mu teman-temanku. Sama-sama kita nyanyikan, name above all name. Jemaat sendiri katakan name above, name above all name, see name, name above all name, you are worthy of all praise, my heart will sing how great is our God. Katakan name above all name. Ya Tuhan, terima kasih sungguh Engkau besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian sorak-sorai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah setiap anak-anak mudamu yang datang tempat ini benar-benar atau sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami datang bukan untuk kepentingan kami secara pribadi, atau kami ingin mencari sebuah keuntungan melalui ibadah ini ya Tuhan. Tapi kami mau rindu mendekat, melekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kuasai waktu di depan kami ya Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang akan ditaburkan ini Bapa boleh tertanam dalam setiap hati kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, semuanya boleh berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Oke, shalom. Waduh, mesti ya, lemes gitu. Sekali lagi, shalom. Wah, masih sebelah sini 50%, sebelah sini 10%. Oke, sekali lagi, shalom. Nah, begitu ya, anak muda itu harus semangat. Kalau nama apa, kalau lemes-lemes ya wis, bukan anak muda lagi gitu ya. Oke, baik. Malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut saya ya. Ini sangat sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana kita akan belajar tentang selama kita mengikut Tuhan ini, apakah hati kita ini benar-benar tulus buat Tuhan atau kita sedang mencari sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tujuan kita mengikut Kristus itu apa? Tujuan kita menjadi Kristen itu apa? Mengapa kita menjadi Kristen? Ya. Tidak berlama-lama langsung kita buka di dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22. Sebentar ya. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Perikopnya tentang hal mengikut Yesus. Saya bacakan bagi teman-teman semuanya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah satu muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Ya. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin bertanya, teman-teman datang ke tempat ini itu tujuannya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Boleh angkat tangan. Tujuannya apa? Siapa namanya di depan? Aduh. Siapa namanya? Tujuannya kesini apa? Cari firman. Oke. Cari firman. Ada yang lain mungkin? Hana. Iya. Soalnya saya yang ingat namanya itu ya, makanya jangan kenal saya. Hana, kamu cari datang ke sini mau cari apa? Hah? Mencari? Pelayanan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman ke sini mencari Tuhan. Anggapannya begitu ya. Mendengar firman Tuhan, mencari Tuhan. Gitu ya. Jadi setiap orang yang datang ke tempat ini pasti punya tujuan adalah untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika teman-teman datang ke sini mencari Tuhan, Tuhannya kabur, Tuhannya lari. Kira-kira bagaimana? Terjadikah? Bisa terjadikah seperti itu? Bisa ya? Bisa. Di Matius 8 ayat 18 dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ya, jadi ini kisah ini itu
urutan dari setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Gitu ya, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, dia melakukan tanda-tanda, dia melakukan mujizat-mujizat, dia menyembuhkan, gitu ya, dan lain sebagainya. Dia berkhotbah di atas bukit. Orang-orang banyak tetap mengikuti dia. Kemanapun dia pergi, orang-orang banyak itu datang mengikuti dia. Tetapi suatu waktu, ketika orang-orang banyak itu mengelilingi dia, tiba-tiba Tuhan Yesus punya satu sikap yang menurut saya itu aneh. Ya. Dia bertolak, mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Seberang Danau Galilea. Ya, suatu hal yang mungkin ini adalah salah satu sikap dari Tuhan Yesus yang menurut saya itu aneh. Gitu ya. Reaksi Tuhan Yesus yang aneh. Tidak semestinya. Ya, kalau kita di sini teman-teman semuanya pasti ketika kursi ini penuh banyak orang yang datang, anak-anak muda yang datang tempat ini pasti senang. Benar ya? Pasti senang banget. Wow, rame, banyak orang yang mencari Tuhan. Tetapi ketika sudah penuh Tuhannya pergi, rasanya bagaimana? Pasti lo kok bisa ya? Gitu. Terus teman-teman ngajak, apa teman-teman saudara yang di luar sana mungkin kenalan atau apa, ayo ikut Cornerstone, ibadah Cornerstone setiap Sabtu. Datang mereka ke sini. Mencari Tuhan, kita cari Tuhan bareng-bareng, kita nyembah Tuhan. Nyampe sini Tuhannya pergi. Wow. Ya, tetapi bukan tanpa alasan Tuhan Yesus bersikap demikian. Jadi kalau kita mau baca satu judul ini di Matius 8:18-22. Itu kita akan menemukan jawaban-jawaban atau sikap Tuhan Yesus yang menurut saya itu sedikit nyeleneh. Ya, aneh, tidak seperti biasanya. Gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa kok Tuhan Yesus tidak tertarik dengan orang banyak? Gitu ya. Tuhan Yesus kenapa kok tidak tertarik dengan begitu banyaknya orang yang mencari dia? Ya, kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 26. Ya, Yohanes 6 ayat 26. Nah, kita akan menemukan jawabannya. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 26, saya bacakan untuk teman-teman semua. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi ya, sebelum saya bahas lebih dalam, saya punya sebuah cerita fiksi ya. Sekali lagi ini cerita fiksi. Ada satu pasangan ya, namanya sebut saja Rama dan Sinta. Wah sih gitu ya. Mereka berpacaran semenjak SMA. Wah ya, dicocokkan sekalian gitu ya. Semenjak SMA mereka pacaran, kuliah, bekerja, akhirnya mereka menikah, membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Setelah itu mereka dikarunia seorang anak. Woi, bahagia gitu ya. Pasti bahagia banget. Nah, di suatu saat datanglah seorang yang namanya sebut saja Nikita. Bukan Nikita yang di sini ya. Sorry ya. Bukan. Mana Nikitanya, enggak ada ya. Oke. Jadi Nikita ini berkenalan dengan Rama. Karena melihat, oh Rama ini sukses, berhasil, keluarganya bahagia, tertariklah si Nikita ini kepada Rama. Jatuh cintalah dia kepada Rama karena melihat, oh Rama ini sosok laki-laki yang dewasa, bertanggung jawab, punya harta. Pokoknya tipe aku banget lah. Anggapannya seperti itu. Nah, kalau kita mau menyikapi atau melihat kisah ini, kisah fiktif ini. Ya. Kalau kita mau melihat cintanya Nikita dengan Rama, ini adalah cinta yang apa namanya? Cinta yang tidak jujur. Cinta yang mencari kepentingan pribadi, cinta yang mencari sebuah keuntungan. Dia mencari keuntungan dari seorang Rama. Ya mungkin supaya dia bisa beli sepatu. Mungkin supaya dia bisa dapat iPhone 15 ya, walaupun belum keluar ya. Dapat iPhone 15. Dia mencari hal-hal seperti itu. Ini sama dengan kehidupan atau kisah yang ada di dalam Matius 8 tadi. Banyak orang cari Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus bukan melihat
tanda. Bukan melihat hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan melihat bahwa tanda-tanda itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Tanda-tanda ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atau oleh Tuhan Yesus yang memang benar-benar adalah Allah itu sendiri. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, mereka kenyang, mereka cari Tuhan Yesus. Setiap kita daripada kita ini pastikan mengharapkan sebuah hubungan yang sejati. Benar ya? Pacaran pun begitu. Kalau cari pacar atau cari cewek atau cari cowok, aku cari yang bisa menerima aku apa adanya, yang bisa memberikan aku sesuatu dan aku juga bisa memberikan sesuatu kepada dirinya. Ada istilahnya hubungan timbal balik. Ya, ada hubungan sebab dan akibat. Bukan cuma aku cari pasangan yang tajir melintir supaya apa aku bisa nampang gitu ya. Bisa seperti orang-orang bisa ngasih makan sosmedku. Selfie, belakang latar belakangnya keren. Bukan seperti itu kan pastinya. Apalagi kita yang punya pola pikiran, aku kalau bangun hubungan harus hubungannya yang serius. Arahnya adalah arahnya ke jenjang yang lebih serius lagi. Itu kan pasti berharapnya bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan keuntungan kepada kita dan kita juga bisa memberikan keuntungan kepada orang tersebut. Kita bangun hubungan pasti seperti itu. Harapannya pasti seperti itu. Sama. Tuhan Yesus pun ingin seperti itu. Ketika kita mencari Tuhan Yesus, bukan mencari sebuah keuntungan pribadi. Ya, bayangkan ketika kita punya teman lah, gak usah pacar. Kita punya teman yang datang kepada kita itu hanya saat dia butuh. Mencekno apa nyeneng? Pasti mencekno kan? Saya punya teman itu di kantor dia cerita. Ini teman-teman satu kantor saya dulu, dia resign, dia keluar. Lama gak pernah ada kontak, begitu kontak ngomongnya apa? Aku pinjem uang ya. Gak pernah loh, chat atau apapun itu gak pernah. Ini salah satu makhluk antik gitu ya. Salah satu makhluk unlimited ya. Dia gak pernah chat, gak pernah apa. Giliran WA. Apa kabar gitu kan. Apa kabar itu maksudnya pembukaannya aja ya, intermesonya aja. Apa kabar? Setelah itu selanjutnya, aku boleh gak pinjem uang? Gak banyak kok, 500.000 aja. Teman saya langsung cerita. Ini loh kok kayak gini ya, gak pernah chat, gak pernah apa, gak pernah kontak-kontak. Tiba-tiba kontak pinjem uang. Responnya apa? Teman saya ini, aku males, aku gak percaya orang ini. Orang kayak gini nih lah gak seneng. Kalau teman itu ya, kalau memang bener-bener dia itu menganggap kita ini teman, ya apalah bangun hubungan lah, tanya-tanya. Jangan cuma tanya waktu mau ada keperluan. Itu yang Tuhan Yesus lihat terhadap orang banyak. Tuhan Yesus tidak tertarik terhadap orang-orang banyak yang mengelilingi dia. Itu karena apa? Mereka mencari keuntungan melalui kedekatannya atau melalui dia mengikut Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dapat makan. Supaya kenyang. Ya, saya berharap teman-teman tidak seperti itu ya. Amin. Datang ke tempat ini bukan mencari keuntungan secara pribadi. Bukan datang kepada Tuhan itu untuk mencari sebuah keuntungan, ya. Nah, ada salah satu penulis buku yang namanya Kyle Edelman, gitu ya. Penulis buku Not a Fan. Dia menuliskan bahwa orang Kristen ini terbagi atas dua kelompok besar. Yang satu kelompok para penggemar. Yang satunya lagi kelompok pengikut Tuhan Yesus. Jadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Kelompok para penggemar ini sekarang bertumbuh semakin besar. Apa sih para penggemar? Para penggemar itu adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mendekat kepada Tuhan Yesus supaya apa? Mendapatkan manfaat dari kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Itu para penggemar. Saya berharap teman-teman bukan menjadi Kristen-Kristen yang para penggemar. Tanda kutip hanya para penggemar. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus supaya apa? Mendapatkan manfaat. Jujur saya belajar firman Tuhan ini kena banget ke saya. Ya seringkali saya itu datang ke Tuhan, itu memberikan sebuah posisi. Tuhan, kalau aku engkau berkati, aku akan berkati orang-orang.
Ketika saya melihat kondisi keluarga saya yang keuangannya mulai turun dan lain sebagainya. Tuhan berkata sama aku supaya aku bisa memberkati. Saya memberikan sebuah posisi kepada Tuhan. Saya mendekat kepada Tuhan demi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dan Tuhan Yesus meninggalkan saya. Tuhan Yesus tidak berkenan dengan hal pemikiran yang seperti itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus berharap ada sebuah hubungan yang baik. Ada sebuah hubungan yang sejati. Ada sebuah hubungan yang tulus antara kita dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan benar-benar dengan karena kita mencintai. Kalau sudah bahasanya mencintai. Ya makanya firman Tuhan hubungannya itu selalu digambarkan hubungan manusia dengan Tuhan itu selalu seperti hubungan suami dan istri. Ada sebuah hubungan yang intim. Ada sebuah cinta yang mendalam. Kalau namanya cinta apapun dilakukan. Kalau namanya cinta mau banjir mau apa tetap dilakukan buat Tuhan. Tidak peduli aku dapat sesuatu atau tidak. Pokoknya aku dekat sama kamu. Gak usah ngomong aja aku dekat duduk bareng jejer. Itu sudah membuat aku bahagia. Sudah membuat aku tersenyum. Bener ya? Kok gak ada sing iya ya? Jomblo semua tau? Enggak kan? Gak ada yang jomblo kan? Gak ada yang ngaku gitu ya. Ya gak ada yang ngaku. Jadi ya jangan sampai seperti itu. Mari kita rubah pola pikir kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan aku mencintaimu. Aku perlu datang ke tempat ini karena aku ingin mencari engkau. Aku ingin membangun hubungan. Aku ingin memuji, menyembahmu. Jangan karena sesuatu. Jangan karena ada si dia. Jangan karena supaya aku terlihat eksis. Jangan. Gak butuh gitu ya. Gereja ini gak butuh orang-orang yang eksis. Tapi butuh orang-orang yang benar-benar melekat. Erat di dalam Tuhan. Gitu ya. Karena apa? Kekristenannya sejati itu adalah kekristenan yang punya komitmen. Untuk menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Bukan cuma datang kepada Tuhan hanya karena sesuatu. Apalagi hanya karena ingin mendapatkan manfaat dari kedekatannya dengan Tuhan. Waduh, saya melihat hari-hari ini banyak yang begitu. Ya banyak kesaksian, oh aku ditolong Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Ya kelihatannya memang baik. Tetapi ketika kekristenan itu hanya tentang hal-hal yang demikian. Oh diberkati, Tuhan baik. Ditolong Tuhan baik. Jalan lewati sebuah jalan. Ada kecelakaan dilewatkan dari sebuah kecelakaan. Tuhan baik. Kekristenan bukan hanya berbicara seperti itu. Ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa. Engkau tetap mencintai Tuhan. Itu adalah sebuah kekristenan. Ketika engkau tidak ditolong oleh Tuhan. Engkau tetap mencintai Tuhan. Itu adalah sebuah kekristenan. Ya. Banyak sekali orang-orang sekarang ini ya. Ketika dia mendekat sama Tuhan. Harapannya adalah diberkati. Karena memang banyak sekali hamba Tuhan itu yang ngomong, ketika engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka berkat Allah Bapa Yesus, Abraham, Ishak, Yakub itu akan melekat kepadamu. Kalau enggak, terus kenapa? Pertanyaan dibalik aja. Kalau engkau mendekat sama Tuhan, terus Tuhan enggak berkati engkau, apakah engkau tetap mencintai Tuhan? Ini yang harus jadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah terpola seperti itu. Ketika kita membangun hubungan yang baik sama Tuhan, wah aku pasti diberkati. Saya tidak bilang tidak. Itu urusannya Tuhan diberkati atau tidak. Tetapi ketika tidak diberkati, apakah engkau tetap mencintai Tuhan? Apakah engkau akan tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh? Dengan komitmen tadi. Menyerahkan kehidupan kita seluruhnya buat Tuhan. Atau Tuhan wis mulai. Hitung-hitungan sama Tuhan. Negosiasi sama Tuhan kalau hambanya bilang. Ya. Ngasih kondisi sama Tuhan. Begini loh Tuhan yang aku mau. Seperti ini loh yang aku mau. Kalau gak seperti ini, oh sorry. Itu gak sesuai dengan keinginanku. Apakah seperti itu kekristenan kita? Mari kita coba sekarang mulai bertanya-tanya lagi dalam kehidupan kita. Mulai bertanya. Kenapa aku menjadi Kristen? Ya. Akhirnya saya bertanya. Kenapa ya dulu aku menjadi Kristen? Apakah karena memang aku terlahir dari keluarga Kristen? Apakah karena aku dipaksa menjadi Kristen? Ya. Kayak apa? Ada sebuah kisah seorang Chinese ketika diinterview namamu siapa gitu ya. Damar Diponegoro. Loh, keturunan Diponegoro bukan. Kenapa? Dipeksonegoro.
Ya, jadi kepanjangannya Diponegoro itu Dipeksonegoro. Apakah karena terpaksa? Saya yakin adalah tidak. Jadi saya berharap kita semua datang di tempat ini karena kita memang mencintai Tuhan. Tuhan loh, bukan siapa-siapa kita, bukan orang tua kita, bukan sanak saudara kita, rela mati buat kita. Karena apa? Cintanya yang tulus buat kita. Masa iya sih kita balas cinta Tuhan yang begitu? Itu karena ada sesuatu, supaya kita dapat sesuatu, supaya kita dapat keuntungan dari hubungan kita dengan Tuhan. Oh jahat saudara. Ketika engkau punya pasangan, engkau mencintai pasangan itu dengan sungguh-sungguh. Terus suatu saat engkau mengetahui bahwa pasanganmu itu mencintai engkau karena sesuatu. Sakit kan? Sewakit. Ya, laksana dirobek-robek hatinya, bahasa ini ya. Oh tercabik-cabik hatiku, ternyata engkau mencintaiku karena sesuatu. Sakit, itu yang dialami Tuhan. Makanya Tuhan tidak tertarik dengan banyaknya orang yang mengelilingi dia. Dia tinggalkan, ayo kita bertolak ke seberang. Wis gak ngereken aku. Jangan sampai kita sudah capek-capek menyembah Tuhan, tapi motivasi kita salah. Jangan sampai kita capek-capek muji menyembah Tuhan. Oh bangun kak aku jam 5, jam 4 bangun doa. Tujuan kita supaya apa? Supaya diberkati. Aku baik supaya aku diberkati. Aku berbuat baik supaya aku diberkati. Aku berbuat benar supaya aku diberkati. Oh itu sudah salah saudara. Berkat itu bonus, itu urusannya Tuhan. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah menjadi Kristen yang sejati. Berkomitmen menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau sudah menyerahkan seluruh kehidupan, ya semuanya dikasih buat Tuhan. Itu menyerahkan seluruh kehidupan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ya. Sikap aneh yang kedua. Gitu ya. Itu di dalam sebentar. Matius 8 tadi ayat 18. Ayat 19 ya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Jawab Yesus kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawabannya aneh gak ini? Aneh ya. Kalau misalkan ada temanmu, "Guys, aku tak nebeng ya, pulang ke rumahmu. Aku tak nebeng pulang ke rumah, boleh apa enggak?" Jawabannya cuma dua, boleh atau enggak. Ini beda loh. Ketika ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, ngomong, "Guru, aku akan mengikuti engkau. Serigala punya liang, burung punya sangkar, anak manusia." Loh, ini jawabannya apa gitu kan? Kan enggak masuk gitu ya. Jawabannya tidak masuk, nyeleneh. Gitu ya. Apalagi kalau berbicara masalah ahli Taurat gitu ya. Sebenarnya saya yakin begini, ketika hal ini terjadi, murid-murid Tuhan Yesus itu paling senang, paling bahagia. Karena apa? Ahli Taurat ini kan kita tahu ya, kalau di dalam Alkitab ditulis bahwa ahli Taurat ini adalah sekelompok orang yang selalu bermusuhan dengan Tuhan Yesus. Benar ya. Gue geran tok sama Tuhan Yesus gitu ya. Karena kalau dipelajari, ahli Taurat itu adalah kelompok agamis yang mempelajari namanya kitab Talmud. Ya. Talmud itu seperangkat aturan, bicara masalah aturan. Makanya kalau kita bicara masalah ahli Taurat itu pasti bicara masalah aturan-aturan ya. Makan harus cuci tangan. Ya, menyembuhkan orang sakit di hari sabat tidak boleh itu disebut bekerja. Aturan. Mereka pegang betul aturan. Jawabannya Tuhan Yesus. Serigala mempunyai liang. Burung mempunyai sangkar. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya ini adalah jawaban yang relate sebenarnya. Jawaban yang sesuai. Burung memang punya sangkar. Serigala memang punya liang. Tetapi Tuhan Yesus datang, tidak diterima. Karena apa? Tuhan Yesus membawa nilai-nilai kerajaan surga. Tuhan Yesus membawa nilai-nilai budaya kerajaan Allah. Dan semua itu tidak pernah bisa diterima oleh dunia. Ya bisa ya, beberapa itu bisa. Tapi banyak hal tidak bisa diterima oleh dunia. Pipi kanan, kasih pipi kiri. Oh jangan, tidak semudah itu Ferguson. Ya kan? Tampar pipi kanan, kurang ajar kalau enggak dianu. Kalau enggak dibalas. Benar enggak? Budaya yang ini loh, ini kan budaya kerajaan surga. Dipelajari orang Kristen. Bisa diterima di gereja? Banyak yang enggak nerima. Enggak usah ngomong kasih tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Keserempet,
muring-muring, ya, marah-marah di jalan kesenggol. Oh, itu saya. Ya, saya enggak akan sebut teman-teman. Karena saya orangnya temperamen gitu ya. Ketika saya naik mobil gitu, saya langsung dipotong ding gitu ya. Oh, saya di dalam mobil itu ngomel enggak karu-karuan. Ya, saya belajar. Dari sini saya belajar. Ketika saya memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, saya tahu posisi saya tidak akan pernah bisa diterima oleh dunia. Nilai-nilai kerajaan surga yang harus saya ikuti itu bakalan banyak ditolak oleh dunia. Ya. Misalkan teman-teman tahu ya, wilayah Rungkut. Rungkut yang kalau dari Juanda itu setelah Pondok Chandra gitu ya, saat itu kan ada yang enggak boleh lurus, harus belok kiri dulu, putar balik, baru belok kiri. Ya. Saya dulu pernah ditilang di situ. Itu kan garis markanya lurus gitu ya, kan enggak boleh belok putar balik atau belok kanan gitu. Oh, saya lurus, saya lihat enggak ada polisinya, saya putar balik. Oh, ternyata polisinya keluar dari warkop. Awi-awi gini, berhenti gitu ya. Kita kalau bilang ngomong masalah bicara nilai-nilai atau budaya kerajaan surga, hal itu baik, hal itu benar apa enggak? Enggak benar kan? Kita harus taat loh sama aturan pemerintah, harus nurut sama aturan pemerintah. Harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya melihat masih banyak anak-anak Tuhan itu yang masih, saya di belakangnya gitu, ngewabut, langsung motong. Pss. Oh, iki gitu ya, tak catat ya ragu gitu ya. Ada yang senyum di sini. Gitu ya. Masih banyak yang begitu. Ujian, masih nyontek. Kalau gak nyontek nilainya jelek. Yang kalau yang nyontek nilainya bagus. Ya itulah dunia. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita tahu resikonya kita. Kita bakalan ditolak oleh dunia. Sedangkan ahli Taurat ini berbicara masalah aturan-aturan. Kamu siap tak? Nilai-nilai kerajaan surga ini kamu terapkan dalam hidupmu dan kamu ditolak. Siap. Gak siap. Ya, Yohanes 1 ayat 11 itu kalau gak salah ya, saya bacakan buat teman-teman. Yohanes 1 ayat 11 itu, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Tuhan Yesus mau ngomong sama ahli Taurat ini. Kalau kamu ngikut aku, kamu bakalan ditolak. Karena nilai-nilai yang tak bawa, nilai-nilai yang aku bawa, nilai-nilai sorga, budaya sorga yang aku bawa ke dalam dunia ini. Dunia tidak menerima. Aku datang kepada dunia dan dunia tidak menerimaku. Resikonya seperti itu. Tuhan Yesus itu mau ngomong seperti itu. Ya, buat ahli Taurat ini. Nah, lanjut. Tensi tinggi, gitu ya. Tensi tinggi yang ketiga itu adalah ketika salah satu muridnya datang. Salah satu muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Kita buka lagi Matius 8 tadi. Ya. Jadi ketika salah satu muridnya bertanya kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Waduh, ini tambah kalau kita baca dan ini diserang oleh pihak lain. Oh loh, Yesus saja tidak mengajarkan sopan santun. Bapakmu mati ya, ben urusannya bapakmu sih mati. Orang tuamu mati, sudahlah urusan orang mati, biar menguburkan sendiri. Bukan seperti itu maksudnya. Gitu ya. Kalau kita tidak pahami benar-benar, waduh kita bakalan bingung. Kita bakalan diserang seperti itu ya. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus waktu dulu itu, waktu zaman dulu ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pemakaman 2-3 hari, paling lama 1 minggu selesai. Ya, pemakaman seperti itu. Kalau zaman dulu, itu pemakaman itu lama. Kalau zaman-zaman orang-orang Yahudi, ketika pemakaman mereka taruh di dalam sebuah kuburan batu. Jadi jenazah yang masih baru meninggal itu ditaruh di sana. Ditunggu sampai 1 tahun, setelah tinggal jadi tulang belulang itu baru diambil lagi, dimasukkan peti batu. Apa namanya, sarkokabus ya atau apa gitu ya, seperti itu namanya. Ya. Jadi itu butuh waktu 1 tahun. Dalam artian bahwa ketika murid Tuhan Yesus ini datang atau mau ngomong, Tuhan aku ikut engkau, tapi aku izinkan aku ngubur ya. Itu maksudnya gini, aku tak ngikut engkau, tapi jangan sekarang ya, nanti dulu, gak dulu. Jangan sekarang,
Nanti aja kalau aku urusanku di dunia ini sudah selesai. Kalau urusanku yang lain-lain ini sudah selesai. Jadi hal mengikut Tuhan Yesus itu bukan perkara cuma kita datang. Butuh hati yang benar-benar tulus. Butuh mental yang siap tahu posisi kita bakalan seperti apa. Terus yang ketiga, tidak menunda-nunda. Kalau kamu mau ikut aku, ya ayo ikut aku. Ya kalau dunia ngomong hari-hari ini semakin jahat. Ya kalau kita tunda-tunda, kita bakalan ketinggalan kereta Tuhan. Kita ditinggal sama Tuhan, ditinggal pergi sama Tuhan. Karena Tuhan orang apa, butuh orang-orang yang benar-benar punya komitmen. Bukan cuma tahu loh ya, bukan cuma mengerti firman Tuhan enggak. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang punya hati sungguh-sungguh, punya hati yang tulus. Tahu resikonya seperti apa. Sulit untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi Tuhan butuh Kristen-Kristen yang sejati. Tuhan butuh orang-orang atau anak-anak muda yang memiliki jiwa yang berkomitmen di dalam Tuhan. Bukan orang-orang yang, nantilah dulu Tuhan, aku tak ngerjakan ini setengah-setengah, separuh-separuh. Ketika ditolak dunia, apa ini ya? Ketika tidak mendapatkan sesuatu dari kedekatannya dengan Tuhan. Maka saya bertanya akhirnya, apa tujuan kita menjadi Kristen? Kenapa kita menjadi Kristen? Ini pertanyaan besar yang harus segera kita jawab. Kenapa kita mau jadi Kristen? Apakah hanya untuk memenuhi kursi-kursi ini? Pastinya tidak. Itu bakalan lewat, bakalan ditinggal sama Tuhan. Tuhan enggak butuh orang-orang seperti itu. Kalau bicara masalah komitmen, biasanya anak muda itu perkara yang sulit. Harapannya tinggi, menggebu-gebu. Aku pengen begini, begitu, gitu ya, kayak lagunya Shinchan. Ya, aku ingin begini, itu lagu benar lagu Shinchan ya. Pengen begini, pengen begitu. Tapi ketika diminta untuk bekerja, diminta komitmennya, tunggu dulu, nanti dulu. Jangan sekarang. Saya berharap dari renungan firman Tuhan yang sederhana ini, kita bisa kembali lagi mengerti apa tujuan kita menjadi Kristen. Kenapa kita menjadi Kristen? Sia-sia. Tuhan gak lihat jam doamu, jam berapa, enggak. Tuhan lihat kesungguhan hati. Saya gak bilang bahwa berdoa itu gak penting, enggak ya. Itu penting. Tetapi lebih penting ketika engkau melakukan itu dengan dasar. Bahwa kita memang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bukan karena ingin dapat sesuatu. Ingin merasakan sebuah manfaat dari kedekatan dengan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus itu kan pemilik segalanya. Mempunyai segalanya. Bimsalabim bisa jadi dan lain sebagainya. Aku tak mendekat saja sama Tuhan Yesus. Aku pengen cewek cantik. Siapa tahu bisa dapat cewek cantik. Aku pengen motor yang bagus ya. Kayak motornya Ko Andri gitu kan. Oh aku bisa dapat motor yang bagus. Terus kenapa itu? Tuhan enggak butuh orang-orang seperti itu. Gitu ya. Oke. Mau jadi Kristen yang berkomitmen di dalam Tuhan? Amin. Wih, kayak dihakimi gitu ya, wajahnya. Gitu ya. Nah jadi, saya berharap dengan renungan ini kita semakin mendekat sama Tuhan. Pikiran kita semakin terbuka, kita semakin tulus di dalam Tuhan. Kita semakin setia, semakin berkomitmen di dalam mengikut Tuhan. Saya undang pemain musik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman-Mu yang sangat sederhana ini ya Bapa. Biarlah apa yang sudah kami dengar ini bisa kami pahami dan kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Kristen yang berkomitmen di dalam kehidupan kami mengiring Engkau ya Tuhan. Berkati setiap anak muda-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak-Mu yang tulus mencintai Engkau Tuhan, tulus di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
berencana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Mari semuanya kita bangkit berdiri sama-sama untuk kita akan akhiri ibadah kita. Ibadah Tuhan sore malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami bisa sama-sama menikmati Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bisa memuji menyembah namamu Tuhan, dan juga kami juga bisa mendengarkan Tuhan sebagian dari pesan firmanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan singkat yang bisa kami dapatkan pada sore malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan kami bisa tahu Tuhan apakah tujuan kami ini Tuhan. Kemana tujuan kami ini Bapa. Dan kami mau Tuhan menghidupi tujuan kami ini Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melaksanakan Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan lari dari tujuan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan yang sedang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Kak Yohanes Bapa. Tuhan Kau yang berkati Tuhan beliau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Dalam pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa pada sore malam hari ini. Untuk teman-teman kami Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Mulai dari teman-teman present worship, pemain musik, kreatif, multimedia, sound, usher Tuhan semuanya ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami bisa melayani Engkau sekali lagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan apa yang menjadi pelayanan kami ini Tuhan kami bisa naikkan Tuhan hanya untuk kemuliaan namamu Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau yang beri hikmat untuk kami semua Tuhan. Segala permasalahan yang apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Biar Tuhan kami bisa Tuhan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kami bisa mengetahui Tuhan tujuan kami ini Tuhan. Untuk kami yang Tuhan yang sudah belok Tuhan dari tujuan kami. Kami bisa kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja Betani. Untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Aswintanu Saputra. Untuk Youth Pastor kami Tuhan, Kobili Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk mereka Tuhan yang membimbing kami ini Bapa. Untuk kami bisa lebih lagi Tuhan dekat kepada-Mu Tuhan. Untuk kami bisa lebih lagi Tuhan mencintai Engkau hari demi hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau tetap sertai mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yang mau kembali ke rumah atau kami akan melanjutkan Tuhan kegiatan kami ya Bapa. Kau tetap sertai kami, Kau tetap lindungi kami Tuhan. Tetap jadikan kami Tuhan garam dan terang-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau perkumpulkan kami kembali Tuhan. Minggu depan di tempat ini Tuhan dengan semangat yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan lebih berapi-api lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau terus ada Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datangnya dua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.